Qasidah Ya Madad. Eh, ni lama lah cerita Ya Madad ni. Tuan-tuan, setengah orang ni dia tak, pasal apa orang nak pergi panggil lain daripada Tuhan? Syaitan menghiasi sebahagian manusia ni. Tuhan dengan kita jauh, tuan-tuan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku tanya engkau tentang Ku, Aku dekat. Setengah orang dia tak syok bila orang rasa Tuhan dekat, sebab dia nak jadi orang tengah. Orang ni jenis perai, tahu? Tahu perai? Perai. Dia tak mau orang pi belikan terus, dia pi potong kat tengah. Pasal apa dia nak pi potong kat tengah? Dia rajin ke? Bukan. Pasal apa? Dia nak dapat, dia nak dapat untung. Setengah orang dia kata, hampa ni jauh, Aku dekat dengan Tuhan. Mai minta kat Aku, Aku sampai kat Tuhan. Memang dalam satu sudut mungkin ada sibisan yang benar. Macam ada orang yang doa dia kurang mustajab, ada orang mustajab, kita suruh dia berdoa. Tapi itu tidak pernah menafikan supaya seseorang itu terus berhubung dengan Tuhan. Tapi kalau nak berdoa, kena duk bayar duit kat dia dulu. Ini yang menyebabkan orang ambil kesempatan. Tuan tengok dalam internet, mati berapa? 4,300 apa? Mayat tu kalau hidup, tengok mati pula. Kerana apa? Kerana orang tengah. Sebab bila mati, nak kena bayar duit sembahyang. Ada benda yang logik kita bayar. Macam kata korek liang-riang banyak lah tu. Tak apalah korek, korek kubur. Kain-kain yang mana kena beli, kita beli, tak apalah ada duit. Ni kenduri. Nak kena. Tuan-tuan baca, ada orang yang dia jadi anti agama kerana disebabkan bapak dia mati, dia telah dibebankan keluarga dia dengan kenduri kenara ni. Sedangkan mereka dalam keadaan yang susah. Tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan pada si mayat. Agama ajak sebaliknya. Ajak agama suruh kita pi. Pi bagi kat dia. Dalam hadis, pi bagi kat keluarga tu makanan. Ni kita pi, assalamualaikum. Bapak tak buat apa kat rumah ni, tak kesian kat pak hamba. Tu dia, dia nak makan dia kesian. Dia kata tak kesian. Kita tanya dia, kalau saya tak bagi hamba makan, pak saya jadi apa? Allah menderita lah dia malam ni. Pasal apa dia mati, hamba nak pau dia suruh belanja pula. Kemudian bila apa, bila ada benda karut, khurafat masuk. Ni selalu kita khurafat masuk. Khurafat ni lah yang masuk, yang mai kata dulu arwah suka makan apa, dia buat mai makanan tu. Kalau dia suka makan nasi berani mandi, hampa kena buat nasi mandi. Kalau dia suka makan pulut, hampa kena buat pulut. Maka orang rasa mati tak ada apa-apa, balik dia nak makan pulut ni. Dan ini benda sebab apa? Sebab cuba ada orang tengah. Sebab agama menentang ni, wusata, orang tengah antara kita dan Tuhan. Last